Assalamualaikum dan hai, anda kembali bersama saya Amy Maizura. Huawei baru-baru ini telah muncul dengan pewaris baru untuk rangkaian siri Nova mereka menerusi siri Huawei Nova 7. Bukannya satu, bukannya dua, tetapi tiga model yang ditawarkan di bawah siri ini dan salah satunya adalah Huawei Nova 7 SE 5G. Selain daripada didatangkan dengan sokongan rangkaian 5G, peranti ini juga dihadirkan dengan sejumlah penawaran dan juga penambahbaikan lebih baik seiring dengan penggunaan pada masa kini. Jadi tanpa melengahkan masa, ini adalah video pandang pertama kami untuk Huawei Nova 7 SE 5G. Okey baiklah, sebagai permulaan, mari kita lihat terlebih dahulu mengenai rekaannya. Telefon ini boleh dikatakan membawa rekaan yang kompak. Ianya terasa ringan dan sisinya yang melengkung ini membuatkan telefon begitu selesa untuk dipegang serta mudah dikendalikan menggunakan sebelah tangan. Jika anda perasan, ia juga hadir dengan panel belakang yang menarik. Cumanya, jika kita lihat di sini, ia mudah memerangkap kesan cap jari dan sebenarnya ia terasa sedikit licin. Kedudukan kamera utama ditempatkan secara menegak. Tetapi kami agak kurang tertarik dengan bonjol kamera yang tebal ini kerana ia sukar untuk meletakkan telefon secara rata pada sesebuah permukaan. Sisi kanan terdapatnya butang laras suara dan juga butang kuasa yang boleh berfungsi sebagai pengimbas cap jari. Cubaan ringkas, kami mendapati pengimbas cap jari ini berfungsi dengan baik dan ia mudah diakses dan dicapai menggunakan ibu jari. Sebagai alternatif untuk sistem keselamatan, anda juga boleh menggunakan fungsi imbasan wajah. Sebelah kiri adanya slot SIM. Untuk sambungan pula, ia membawakan sambungan bicu audio 3.5mm bersama port USB Type-C. Selain turut menempatkan pembesar suara di bahagian bawah. Bergerak ke bahagian hadapan, skrinnya di sini adalah berukuran 6.5 inci IPS LCD. Resolusi yang ditawarkan pula adalah Full HD+. Ia sesuai untuk anda yang mementingkan tontonan video ataupun melihat skrin yang memuaskan. Pada paparan ini juga, ia menggunakan rekaan skrin berlubang bagi peletakan kamera hadapan di bahagian sisi atas skrin. Tapi sekiranya anda berasa kurang senang dengan kehadiran lubang ini, anda boleh menyembunyikannya menerusi tetapan telefon. Bagi kami, saiz bingkai peranti boleh diterima dengan rekaan yang nipis pada bahagian atas dan kedua-dua sisi walaupun masih ada dagu yang agak tebal. Untuk cubaan ringkas, kami mendapati kualiti skrin telefon ini cukup terang serta memuaskan untuk penggunaan aplikasi sosial dan juga tontonan multimedia. Ia dilihat memberikan kontras warna yang cantik dan agak tajam. Selain itu, saiz skrin yang disertakan juga memberikan sudut pandang yang baik. Untuk spesifikasi, chip pemproses digunakan di sini adalah Kirin 820 dan untuk unit review yang kami terima, ia dipadankan dengan memori yang besar 8GB RAM dan storan dalaman 128GB. Telefon ini menjalankan operasi EMUI 10.1 berasaskan Android 10 terkini. Antara muka kelihatan kemas dan ringkas dengan tampilan ikon menarik. Sebelum anda bertanya, telefon ini tiada GMS. Sebaliknya, Huawei menyatakan sokongan HMS sebagai alternatif kepada GMS pada peranti ini. Melaluinya, pelbagai aplikasi boleh dimuat turun daripada Huawei App Gallery. Keupayaan kameranya juga adalah baik. Ia didatangkan dengan sokongan 4 kamera di belakang, di mana ianya terdiri daripada lensa utama 64MP, 8MP sudut lebar, 2MP bokeh dan juga 2MP makro. Kemudian, lensa hadapan pula tampil dengan lensa tunggal sebesar 16MP. Telefon ini sememangnya menjanjikan keseronokan ketika anda bergambar, di mana ia dilengkapi beberapa mod rakaman lain yang membolehkan anda mengambil gambar dengan mod kamera berbeza bergantung pada situasi. Contohnya seperti night mode, super macro, portrait, panorama, high res untuk mengambil gambar resolusi tinggi dan banyak lagi. Untuk menangkap gambar pada resolusi 64MP, anda boleh mendapatkannya menerusi fungsi high-res pada tetapan kamera ini. Selain itu, anda juga boleh bermain dengan fungsi AR lens dan juga 3D Qemoji untuk mencuba pengalaman bergambar dengan pelbagai karakter yang comel. Dari segi fungsi video pula, telefon ini didatangkan dengan kemampuan merakam video pada tetapan maksimum 4K 30 frame per second. Anda juga boleh menggunakan fungsi dual view pada tetapan video telefon ini.
Bateri yang digunakan pula adalah 4000mAh dan ia juga didatangkan dengan pengecasan pantas Huawei Supercharge 40W bagi membolehkan anda mengecas peranti dalam masa yang singkat. Melalui kapasiti ini bermakna ia dijangka dapat memberi penggunaan yang lama untuk kegunaan harian. Tapi kami belum menguji lagi ketahanan baterinya dan kami akan menguji dengan terperinci pada ulasan akan datang. Secara kasarnya, penawaran pada peranti ini dilihat lebih baik. Tapi untuk komen yang lebih mendalam untuk prestasi rasanya masih lagi di peringkat awal. Dan kami akan mengujinya dengan lebih lanjut pada ulasan akan datang. Tapi bagaimana pula untuk pendapat anda dan jangan lupa kongsikan di ruangan komen di bawah. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye!